Assalamualaikum, halo semua teman-teman Love TV dimanapun kalian berada. Terima kasih masih setia bersama channel kami ini ya guys. Oh iya, kita lanjut cerita. Jadi sebenarnya kami berkunjung ini mau melihat gimana keadaan induk dari si Maca. Jadi induk Maca ini namanya si Loli ya. Oh iya, ini yang berdiri ini namanya Ciko. Nah, Ciko ini adalah ayah dari si Maca. Jadi ini ayahnya Maca ya guys. Saya bertemu dengan pemiliknya sama abang ini dan cerita-cerita, dan ternyata guys, si mamanya atau induknya si Maca itu udah diadopsi guys. Jadi kalau tahu si Maca mungkin dia sedih ya. Jadi nama induknya itu si Loli. Jadi si Loli itu udah diadopsi guys, beserta saudara-saudaranya si Maca. Dan itu diadopsinya sudah lama guys, kurang lebih sekitar 6-8 bulan yang lalu lah guys. Kasian ya guys, si Maca itu nggak tahu bahwasannya ibunya itu udah nggak ada di sini guys. Ya mau bagaimana, daripada nggak terawat ya kan, jadi biarlah diadopsi sama orang lain. Tapi yang mengadopsi juga harus sesuai dengan keinginan kita. Maksudnya itu pengadopsi juga sayang sama kucing, jangan masih cantik, masih bagus, bersih dia mau merawatnya, tapi ketika dia udah jelek dan sakit tidak dirawat. Tapi jangan sampai seperti itu ya guys. Oh iya, ini namanya si Roxy guys, ini jantan juga guys, ini juga besar, ini anak dari Lala juga guys, ini si Roxy. Jadi itulah ceritanya, dan kemungkinan beberapa hari yang akan datang kami akan bawa si Maca ke rumah awal dimana dia dilahirkan guys. Jadi buat kalian yang selalu setia menonton, melihat video saya ini, saya ucapkan terima kasih, dan saya mohon dukungan serta saran kira-kira apa yang terbaik untuk video-video atau YouTube channel saya ini. Jadi kita nanti akan bawa si Maca, kira-kira apa yang terjadi ketika dia kita bawa ke rumah keluarganya, walaupun ibu kandungnya dia sendiri sudah tidak ada guys. Sedih ya guys. Kita akan lihat nanti guys gimana reaksi dari Maca apabila dibawa kemari guys. Karena si Maca ini di rumah berteman hanya sama kucing-kucing kampung guys. Dia berteman sama kucing kampung, kucing rescue yang ada di rumah saya, dan dia berteman sama mereka. Si Maca baik, dan Maca ini sifatnya itu mudah berteman, cuma di rumah juga ada apa namanya ya, ada musuhnya si Mumu. Kalau Mumu ini jahat banget guys, si Maca sering ditampol guys. Oke, sekali lagi terima kasih buat kalian selalu menonton video saya. Jangan lupa terus dukung video saya ini, dukung channel saya ini dengan like, komen, dan subscribe serta bagikan. Salam sehat selalu, salam cat lover.